Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku kembali lagi untuk bertempur ngejebakin cacing-cacing besar yang ada di Game Momsun lagi menggunakan cacing panji atau cacing pelangi nih ya. Lihat loh, langsung dapat masa pertama. Cacing olah, ya kan, boneka salju atau cacing snowman namanya ya. Tapi untuk hari ini aku ngejebaknya hanya boleh di satu tempat aja di sini tanpa berpindah-pindah, tanpa aku edit sama sekali. Jadi benar-benar real ya, nyarinya di sini aja. Pokoknya sedapatnya aja ya. Kira-kira nanti dia bakal dapat berapa cacing besar, cacing yang aku gunakan untuk ngejebak cacing besar hari ini. Tapi kalau misalkan cacing aku nabrak, udahan ya, selesai. Jadi nggak bakalan dikasih kesempatan lagi untuk main kalau misalkan si cacing yang aku pakai ini nabrak ya. Jadi hanya dikasih kesempatan satu kali aja. Nah, ini dia ramuan ungu yang akan membawa kita menuju ke cacing besar peringkat satunya nih. Kita otw ke bawah ya. Kita lihat kira-kira cacing besar apa yang ada di sini peringkat satunya. Mari kita jebak lagi karena tadi aku udah dapet satu ya kan. Cacing olap di atas tadi, cacing snowman. Ada cacing strawberry. Apa dia peringkat satunya ya? Tapi masih kecil dia mah ya. Tadi arah peringkat satunya ke sebelah sini ya kan? Mana tadi ya? Aduh. Tuh lihat, pada sayang ini aku ketemu dengan cacing strawberry di sini, tapi tadi peringkat satunya di bawah sini ya kan? Mana ya? Aduh, gara-gara enggak dapat ramuan ungu jadinya aku enggak tahu nih arahnya tadi ya. Aduh, memang kayak gini nih kalau misalkan enggak dapat ramuan ungu aku jadinya nyarinya tuh ngarang-ngarang aja gitu ya kan. Tapi sayang loh di sini aku udah ketemu dengan cacing strawberry nih, tapi belum terlalu besar memang dia ya kan, tuh lihat. Tapi tadi peringkat satunya mana ya? Aduh, aku kayaknya harus nyari dulu ramuan ungu deh biar aku enggak nyasar gitu ya kan. Mana ramuan ungu ya? Tadi di sebelah sini deh kayaknya. Nah, itu dia ramuan ungu. Tuh kan bener di bawah sini peringkat satunya kan, untung aja nih dapat ramuan ungu ya kan. Kita lihat nih cacing apa kira-kira peringkat satunya. Kan lihat nih sangat cantik sekali cacing Pinky Girl ya, cacing Barbie. Ih, lucunya cantiknya aku aja nggak punya cacing ini loh karena harus dibeli ya kan. Oke, siap kita jebak nih. Jadi kan mangsa yang kedua kita hari ini ya, aku bakal ngejebaknya real di satu tempat ini aja ya. Iya, mari kita jebak. Iya, berhasil dong akhirnya ini yang kedua. Nah sekarang kita jebak yang strawberry tadi ya, yang ada di atas sini nih. Mana tadi? Ada nggak ya dia? Masih ada nggak ya? Apa dia jangan-jangan udah mati ya kan? Nggak tahu deh, coba kita cek. Mana ya? Tadi di sebelah sini. Ya, apa dia mati ya? Kok sekarang nggak ada, lihat nih. Nah, ini dia ramuan ungunya. Ya, peringkat satunya jauh, lihat. Peringkat satunya ada di atas sana tuh, di pojok kiri ya. Di pojok banget lagi tuh di sebelah kiri. Waduh, waduh. Udah gitu, nah kan malah dapat yang merah. Tadi yang strawberry hilang loh. Kita jebak aja yang merah ya, seadanya, seketemunya aja pokoknya. Pokoknya setiap cacing besar yang ketemu sama aku, kita jebak aja ya. Siap nih, kita jebak. Ini yang ketiga, walaupun dia bukan dari strawberry yang tadi ya, malah yang merah ini ketemunya. Tadi yang strawberry mana ya? Tadi kayaknya ada di sebelah sini, kok hilang sekarang? Astagfirullah. Mana ya? Hilang loh. Ya udahlah, kalau hilang mah kita menuju ke peringkat satunya aja di atas ya. Gak ada cacing peringkat satunya. Cacing peringkat satunya lagi si cacing strawberry tadi ya. Jadi aku bakal otw ke cacing besar peringkat satunya aja di atas sana ya tadi ya. Lumayan jauh sekali ya kan. Tadi dia ada di pojok sebelah kiri atas ya. Sangat pojok sekali. Tapi gak tahu juga deh sekarang dia masih ada di sana atau enggak ya. Aku harus nemuin lagi ramuan ungu nih ya kan. Biar gak nyasar. Takutnya cacing peringkat satunya udah mati terus berpindah ya kan. Mana ramuan ungunya ya? Aduh, ramuan ungu di sebelah mana sih kamu? Aduh, susah nih. Udah gak ketemu cacing besar lagi ya kan. Karena di sini skornya tinggal 600-an sama 500-an ya. Udah habis 1 jutaannya. Yang penting aku tadi udah berhasil kan ngejebak 3 cacing besar. Nah, ini dia ramuan ungu. Ini peringkat satunya lihat nih. Cacing merah putih. Enaknya dapat ramuan ungu tuh kayak gini ya kan. Kita dikasih tahu nih arahan si cacing besar peringkat satunya. Aduh, sempitnya jangan sampai nabrak, kita jebak. Ini yang keempat berarti ya. Tadi yang pertama cacing snowman, yang kedua cacing Pinky Girl, yang ketiga warna merah, ini yang keempatnya nih. Cacing matanya banyak. Iya, warna putih merah apa merah putih tadi ya? Ya, merah putih, putih merah juga ya. Sama aja dia ada dua warnanya, merah putih. Oke, ini yang keempat. Sangat banyak sekali lihat nih makanannya. Ada cacing kelinci tuh. Tapi masih kecil ini ya. Biarkan dia besar dulu, nanti kita tengokin dia ke sini. Biarkan dia makan yang banyak dulu ya. Baru nanti kalau misalkan dia udah besar, kita jebak nanti ke sini lagi cari ya. Sekarang kita otw lagi cari cacing besar peringkat satunya, skornya tinggal 400.000. Waduh, udah tinggal sedikit lagi skornya sekarang ya. Kira-kira di mana lagi nih peringkat satunya? Aku harus dapat lagi ramuan ungu agar dipertemukan lagi dengan cacing besar peringkat satunya ya, biar tahu, biar gak nyasar aku. Nah, kan bener, untung aja lihat di bawah, deket dong. Untung aja aku gak nyasar ya, untung aja dapet langsung ramuan ungunya. Kalau enggak, aku pasti ngarang nyariin tuh ke sebelah sana gitu ya kan. Untung aja nih ketemu dengan ramuan ungunya kan. Kita bisa tahu nih cacing. Ternyata cacing Pinky Girl lagi, dia hidup kembali, lihat nih. Cacing kelima kita hari ini, cacing cantik Pinky Girl lagi. Kita siap jebak dia nih, masuk. Mantap sekali dong, maaf ya cacing cantik ya. Karena kamu udah besar, jadinya aku jebak deh. Karena aku sangat gemes sekali, greget ya, gemoy. Oke, lanjut lagi, itu yang kelima. Sekarang lanjut cari yang keenam ya. Kira-kira cacing besar apa lagi nih yang bakal hidup kembali? Apa cacing snowman lagi? Atau yang merah? Atau yang strawberry tadi ya kan?
tadi aku ketemu pertama kali itu dengan cacing stroberi tapi hilang. Apa dia udah mati gitu ya? Biasanya kan suka pada hidup kembali kan? Bahkan barusan juga cacing pinky girl dia hidup kembali. Tapi gak tahu udah sekarang bakal ketemu dengan cacing apa lagi nih. Mana ramuan ungunya ya? Skornya tinggal 300 ribu. Tinggal 300 ribu loh skornya. Aduh, cacing apa nih kira-kira ya? Yang skornya 300 ribu sama 200 ribu udah habis loh. Kalau udah habis seperti ini aku harus ngejebak cacing apa dong? Udahan aja Pak ya. Coba deh kita cari dulu ya, karena di sini masih ada skornya 300 ribu. Atau enggak sekarang aku temuin aja yang tadi tuh, cacing kelinci ya kan? Tadi di sebelah sini pas aku ngejebak yang warna merah putih itu ada cacing kelinci, dia baru mulai tapi masih kecil badannya itu. Tapi kayaknya bakal otw gede tadi tuh ya kan? Beda ya, kalau misalkan kita ketemu dengan cacing yang bakalan gede tuh beda loh, dia tuh kayak pertumbuhannya tuh cepet gitu ya kegedenya tuh ya. Makanya aku coba sekarang temuin aja nih di sini peringkat satunya tapi enggak tahu nih. Aduh, enggak dapat ramuan ungu. Tadi di sebelah sini ketemu dengan cacing kelinci ya kan? Aduh. Aduh, nggak dapet ramuan ungu nih, jadinya nggak tahu kan arah cacing besar peringkat satunya. Tadi di sebelah sini ketemu dengan kelinci yang pas aku ketemu yang... Nah, ini dia ekornya, bener kan? Tadi pas aku ngejebak cacing merah putih, aku ketemu dengan cacing kelinci ini. Cuma tadi masih kecil, sekarang udah besar. Nah, ini dia ramuan ungu ternyata di atas peringkat satunya tuh, lihat. Aku udah tahu peringkat satunya ada di atas tuh ya. Lihat nih, ada gambarnya, kayak kan ada lambangnya. Tapi di sini sekarang aku udah bertemu dengan cacing besar kelinci. Sayang sekali kalau misalkan aku harus tinggalin dia terus ke arah cacing besar peringkat satunya dulu ya kan. Makanya aku jebak dia dulu aja ya, takut hilang lagi kayak stroberi tadi nih. Kita jebak dulu. Iya, mantap sekali, lucu ya kan. Ini adalah cacing kelinci spesial tahun baru Natal ya. Beda sama yang cacing kelinci spesial Imlek ya kan, itu mah gemoy. Nah sekarang baru kita deh otw ke arah cacing besar peringkat satu yang ada di atas sana ya. Kira-kira cacing besar apa lagi nih yang masih hidup. Skornya berapa? 300 ribu ya. Udah habis sekarang mah tinggal 300 ribu sama 100 ribuan. Udah habis cacing besarnya. Berarti tadi yang kelinci yang ke-6 ya. Lumayan dong udah dapat 6 cacing besar di satu tempat ya. Dan sekarang aku lagi mau otw nih ke arah cacing besar yang ke-7 ya. Ini yang ke-7 yang bakal hari ini aku jebak nih. Peringkat satunya masih ada di sini tapi skornya tinggal 300 ribu sama 100 ribuan ya. Udah habis. Udah pada mati mereka berkali-kali hidup lagi. Warna merah putih lagi. Apa putih merah gitu ya. Yang matanya tuh banyak tadi ya kan. Tadi aku udah berhasil ngejebak dia ternyata dia hidup kembali. Sama kayak cacing Barbie tadi ya kan. Aku juga udah ngejebak 2 kali cacing pinky girl tadi ya. Cuman yang snowman sama yang strawberry gak ketemu lagi deh. Gak tahu mereka ada di mana. Kita jebak dulu dia nih ya. Jadikan cacing besar yang ke-7 hari ini. Aku ngejebaknya di satu tempat aja hari ini mah ya. Tidak berpindah-pindah tanpa... Aduh. Untung saja tidak menabrak ya. Tanpa aku edit sama sekali ini mah ya. Benar-benar... Kan? Kamu ngalangin, kamu juga mati. Aku juga nabrak mati sama cacingnya ya. Berakhir sampai di sini deh videonya. Aku mati cacingnya. Jadinya gak bisa lanjut. Oke lah gak apa-apa ya, walaupun gagal yang penting tadi aku udah berhasil ngejebak 6 cacing besar di satu tempat ya, lumayan ya kan. Thanks for watching buat yang sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa buat yang suka sama videonya di like videonya, comment, share, dan subscribe channel YouTube-nya aku, Andrew Annie. Love you guys, sayang kalian semuanya. Thanks for watching.